Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sepi ya. Oke, mungkin saya langsung saja, ya, karena materi ini sih, kalau saya bilang, nggak terlalu lama, saya share screen dulu, oke harusnya sudah terlihat ya. Nah, <tuh> materi kita hari ini adalah tentang budaya manajemen informasi. Nah, pertama kita lihat dulu dari pakar, hmm, ya dari beberapa pakar tentang budaya informasi atau information culture. Kalau definisi saya baca ya. Jadi kalau menurut Marchand tahun 96, budaya informasi itu mencakup nilai-nilai, sikap dan perilaku yang mempengaruhi cara pandang orang-orang di perusahaan dalam mengumpulkan, mengorganisasi memproses, menggunakan, dan mengkomunikasikan informasi. Ya. Nah, kalau menurut Jablonski tahun 2006, budaya informasi itu adalah manifestasi pengetahuan atau pengalaman informasi individu atau kelompok dalam konteks lingkungan sosial, politik, psikologis, atau intelektual. Nah, Mulai nah, pusing? Nah. Jadi gini kesimpulannya. Ya. Budaya informasi itu merupakan perilaku dan kecenderungan. ya Perilaku dan kecenderungan. Dalam menggunakan dan memanfaatkan informasi. Siapa aja? Nah, baik oleh perorangan secara pribadi maupun kelompok. Dalam hal ini organisasi atau perusahaan ya, untuk membantu dalam pengambilan strategi dan implementasi perubahan. Ya. Kurang lebih ini ada hubungannya juga dengan fokus area tata kelola teknologi informasi yang sebelumnya, materi yang sebelumnya, yang dimana di situ ada strategic alignment, value delivery, resource management, risk management, dan performance measurement. Nah, semua itu mungkin bisa di, uh, diatur, dikelola sedemikian rupa, tapi semuanya harus berawal dari budaya informasi yang baik, ya. Baik itu secara pribadi, secara personal maupun ketika kita ada di dalam suatu uh, perusahaan atau organisasi, ya, karena perencanaan yang matang, strategi yang dicanangkan, keputusan yang diambil, segala macam, itu tentunya akan sangat terkait dengan informasi yang didapatkan. Informasi yang didapatkan itu tentunya akan digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Ya, Informasi yang salah, kemungkinan besar akan menghasilkan pengambilan keputusan yang salah juga. Begitu pun dengan sebaliknya. Yeah. Nah, informasi yang digunakan merupakan transformasi dari data-data yang dihasilkan berdasarkan fakta. Ya, yeah. sebuah informasi yang baik itu didasarkan dari fakta. Ya, yeah. mungkin kita banyak sekali Uh, menghadapi hoax-hoax ya apalagi zaman kemarin nih pilpres. Nah, biasanya banyak sekali informasi yang beredar yang dimanipulasi atau tidak berdasarkan fakta yang terjadi sebenarnya. Ya, bagaimana cara kita menyikapinya? Bagaimana cara kita mengolah informasi tersebut? nah itu bergantung pada budaya informasi yang kita miliki sejak dini. Oke, okay. ada orang mungkin yang dengar hoax dikit, um, ada informasi, ya, misinformasi, misleading dikit langsung panas berkoar-koar gitu di internet, ada di sosmed. Gitu. Tapi ada juga yang uh, ketika dia mendapat informasi uh, dia cari dulu faktanya dilihat dulu data-data yang ada di belakang informasi tersebut, apakah benar atau tidak, itu juga ada jangan sampai kita jadi orang yang budaya informasinya jelek ya ada misinformasi dikit, langsung panas, langsung ya, no, jangan sampai ya manfaat dan tujuan informasi. Nah, jadi menurut Moto Atmojo, semakin banyak informasi dapat mempengaruhi atau menambah pengetahuan seseorang. Dan pengetahuan itu sendiri menimbulkan kesadaran yang membuat seseorang akan berperilaku sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. Oke. Semakin banyak informasi dapat mempengaruhi atau menambah pengetahuan seseorang jelas tentu seiring kita bertambahnya umur ya seiring dengan bertambahnya pengalaman kita baik dari kita anak kecil sampai umur saat ini tentunya setiap harinya kita mendapatkan informasi yang dapat kita jadikan pembelajaran ya dalam proses belajar di sekolah itu kita kan mendapatkan informasi di kuliah juga mendapatkan informasi berupa ilmu dan pengetahuan, ya. e, bersosialisasi dengan orang lain. Nah, di situ juga terjadi pertukaran informasi. Gitu. Ya. Dan pengetahuan yang dimiliki seseorang itu akan membuat orang tersebut berperilaku sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. Makanya ada orang yang ahli di bidang tertentu, ya. ahli di bidang tertentu. Ya, tentunya uh, bagi orang yang bijak ahli di bidang tertentu, nah dia tentunya uh, akan sangat percaya diri dalam menjelaskan tentang pengetahuan yang dia punya. Nah, tapi ketika dia dihadapi oleh uh, bidang lain yang bukan bidang yang dia mampu, gitu ya, yang bukan dia pahami orang yang bijak akan menolak menjelaskannya dengan dengan sopan ya tidak tahu gitu kan ada orang ilmunya nggak nyampe sono tapi berusaha menjelaskan dengan sebaik mungkin ya Kembali lagi, informasi itu bermanfaat untuk menambah pengetahuan seseorang yang nantinya akan membentuk cara pandang dan wawasannya. Ini udah jelas, nggak bisa dipungkiri lagi ya. Semakin tinggi ilmu dan pengetahuan seseorang, cara pandangnya akan terbentuk dengan lebih baik lagi dan wawasannya tentunya akan lebih luas. Ya. Jadi, ingat, ilmu dan pengetahuan itu tidak didapat dari uh, belajar secara akademis saja, ya. Tidak, tapi uh, bersosialisasi, berorganisasi, dan berinteraksi dengan banyak hal, dengan banyak orang itu juga tentunya akan membuka uh, cara pandang dan memperluas wawasan juga, ya. Asal informasi yang... Kita terima bisa kita filtrasi dengan baik Jangan sampai kita salah langkah Nah informasi juga berfungsi untuk membantu mengurasi ras, eh, mengurangi rasa cemas seseorang nah, Kita mungkin ambil contoh konteksnya dari risk management ya yang ada di fokus area tata kelola kemarin tuh. Nah, risk management kan eh, manajemen risiko. Nah, manajemen risiko itu adalah ketika kita mau melakukan sesuatu, kita sudah tahu dulu risiko-risiko yang akan dihadapi itu apa saja, ya kan? Nah, misalnya untuk plan A, kita mau menjalankan plan A ada risiko 1, 2, 3, 4. Plan B, risikonya 1, 2, 3, 4. 5. Nah, tentunya bagi eh, terkait dengan hal kecemasan, bagi orang yang sudah memahami risiko ketika mau menjalani sesuatu yang baru dan sudah paham risikonya, dia nggak perlu takut, dia nggak perlu cemas, karena sudah tahu eh, ketika dia mau menjalankan ini, dan ternyata menghadapi sesuatu dia sudah tahu untuk menanggulanginya itu seperti apa, untuk mengatasinya seperti apa. Nah, dibandingkan dengan orang yang tidak punya pengetahuan di bidang itu, tidak punya plan untuk mitigasi ketika terjadi sesuatu, nah biasanya ketika dihadapi oleh insiden tertentu akan cemas, bingung, takut, nggak bisa mengatasi hal tersebut, ya. Jadi semakin banyak informasi yang didapatkan dan itu berguna bagi orang tersebut, biasanya orang-orang itu akan uh, selalu ready dalam menghadapi sesuatu. Ya. <tuh> berguna atau tidaknya informasi itu tergantung pada beberapa aspek. Nah, yang pertama informasi itu Apakah dapat membantu bagi si penerima informasi atau tidak? Ya, misalnya kita mau membeli smartphone baru, uh, tentu informasi yang kita cari seputaran smartphone juga kan, baik itu brandnya, baik itu tipenya, uh, harganya spesifikasinya, ya, prosesornya apa, RAM-nya berapa, internal storage-nya berapa, uh, terus kameranya ada berapa, berapa uh, sensor kameranya itu apa saja, berapa megapiksel, berapa besar bukaannya, segala macam ya, kalau, kalau makin detail ya, apa jenis internal storage-nya, terus... Uh, jenis layarnya apa ya berapa refresh rate layarnya dan segala macamnya berapa ukuran baterainya bagaimana performanya kan seputaran itu nah tapi ketika uh, orang tersebut mendapatkan informasi tentang uh, kecepatan rotasi mesin cuci ya tentunya itu tidak relevan karena orang tersebut mencari informasi tentang smartphone ya gampangnya seperti itulah jadi ketika orang butuh untuk mendapatkan informasi hal tertentu ya tentunya hal-hal yang berkaitan dengan itu saja yang bisa membantu bagi si penerima informasi ya Ya, tentunya jenis informasi yang dibutuhkan akan berbeda-beda ya, tergantung dengan kebutuhan si penerima informasi. Ketelitian dalam pengolahan data sangat diperlukan. <tuh> ya. Orang yang mengetahui yang punya pengetahuan yang luas, wawasan yang luas. Nah, apalagi jiwanya mau belajar ya, nah biasanya akan sangat memperhatikan detail, ya data yang dia butuhkan akan dia perhatikan dengan seksama, akan dia kaji dengan teliti eh, agar yang akan dia lakukan berikutnya atau yang akan dia tentukan atau yang akan dia pilih berikutnya itu sesuai dengan eh, tujuan awalnya ya nah misalnya ada dua orang yang sama-sama mau mencari smartphone baru tapi pengetahuan dari kedua orang tersebut berbeda orang yang pertama dia tahu eh, sebatas brandnya dan tipenya saja gitu dan harganya lah paling tidak. Nah yang kedua orang yang kedua itu dia paham dari banyak aspek uh, baik itu brandnya perbandingan dengan brand yang lain, tipe yang lain, harganya, spesifikasinya, spesifikasi berbanding harga dan lain sebagainya. Nah informasi-informasi tersebut kan harus diolah ya harus diolah terlebih dahulu. Uh, oleh si penerima informasi, supaya dia uh, bisa mengeluarkan keputusan yang tepat. Nah, kalau dari kedua orang tersebut, tentu yang pertama uh, pengolahan data yang dia lakukan tidak sebaik orang yang kedua, di mana orang yang kedua tersebut kan. Uh, paham seluk-beluknya segala macam dan dia lebih teliti dia lebih dalam uh, saat mengolah datanya tentunya uh, biasanya yang orang pertama itu akan kurang tepat dalam mengambil keputusan ya jadi paling tidak jiwanya mau belajar dulu jadi jangan sebatas eh, kita tahunya coba sampai sini aja misalnya terus kita tentukan. No, masih banyak informasi yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita cari untuk memantapkan keputusan, penilaian atau tindakan yang akan kita lakukan ke depannya. Gitu ya. Waktu penyajian informasi harus sesuai dengan perkembangan informasi itu sendiri. Ya misalnya di dunia prosesor lah. Intel kan sudah prosesor Intel sudah uh, yang sekarang lagi hits itu kan Intel generasi 13 dan 14 ya. Kalau AMD, AMD itu Ryzen generasi seri 7000 ya, 7000, 6000, 7000. Nah, Lalu, ketika orang mau mencari tentang prosesor tersebut, ya dia akan cari tentang prosesor sesuai dengan generasi yang sekarang hits, kan? Nah, tapi dia dapatkan informasi tentang prosesor Intel generasi keempat, misalnya, di mana itu tahun 2014. Nah, tentunya tidak relevan, kan? Nah, atau Ryzen yang seri seribu, nah itu kan tentunya sudah jadul, jadi informasinya tidak sesuai. Mungkin kala itu penyajiannya tepat kan waktunya, tapi untuk sekarang, apalagi yang dicari generasi yang terbaru, tentunya nggak relevan lagi karena sudah lewat waktunya itu. jadi harus sesuai dengan perkembangan informasi itu sendiri ya dan misalnya uh, yang lagi ada di breaking news gitu yang namanya berita itu kan harus aktual ya uh, harus uh, kalau bisa real time uh, laporannya sesuai dengan kondisi lapangan atau uh, investigasi yang terkait saat itu juga, ya misalnya dalam kasus kemarin yang kecelakaan bis itu misalnya, um, tentunya kan media banyak terlibat di sana, tapi metode pengambilan datanya mungkin berbeda-beda, ada yang wawancara lah, ada yang mungkin ngelihat dari data um, tenaga medis lah dan lain sebagainya ya, tentunya bisa jad bisa jadi uh, terjadi perbedaan data yang dijadikan berita yang disampaikan ke publik gitu misalnya kan kadang terjadi ya perbedaan angka yang meninggal berapa yang luka berat berapa yang luka ringan berapa itu misalnya nah seiring berjalannya waktu, nah itu kan ada terus tuh ya kan, dilaporkan terus tuh nah yang namanya breaking news biasanya ya tiap tiap jam tuh ada ya nah usahakan penyajian informasinya tuh sesuai dengan uh, waktu dia dilaporkan. Jadi ketika ada update, nah langsung dirubah uh, saat itu juga untuk dilaporkan, gitu, atau untuk uh, jadwal penayangan yang berikutnya. Jadi uh, penerima informasi mendapatkan informasi yang selalu aktual sesuai dengan uh, perkembangan atau kondisi yang terjadi saat itu juga ya kadang perbedaan informasi itu kan uh, juga diluruskan kepada media-media melalui satu sesi press conference ya jadi uh, sumber datanya satu uh, semua media yang terlibat yang menjadi satu suara itu dalam penyajian data-datanya jadi informasinya setelah diolah tuh data-datanya tidak terjadi perbedaan di aktual ya harus sesuai dengan perkembangan informasi itu sendiri. Nah, informasi tersedia pada ruang atau tempat yang tepat agar penggunaannya lebih terarah. Ya, misalnya di ya kita belum ngomongin soal personalized ads ya iklan yang ditargetkan pada orang-orang tertentu ya supaya tepat sasaran nah ini lebih ke arah ini aja deh hal-hal yang simple misalnya di mading mading sekolah atau mading kampus gitu biasanya informasi yang relevan yang ditampilkan di sana ya seputaran uh, informasi baik akademis non akademis ya baik itu kegiatan yang menyangkut operasional kampus kegiatan kegiatan perlombaan eksternal internal segala macam yang eh, sesuai dengan kehidupan sivitas akademika di dalamnya. Nah, tapi di mading itu terdapat informasi eh, jual beli kulkas misalnya gitu. Nah, tentunya kan itu tidak tepat. Atau eh, lagi ya? Atau misalnya di mading tersebut eh, diinformasikan soal biaya coating mobil. Tuh. Nah, atau misalnya di bioskop. Di bioskop kan kita melihat poster-poster ya sepanjang dinding di bioskop tuh ya sepanjang dinding di lorong-lorong bioskop tuh yang menuju uh, studionya nah itu kan biasanya dipampang poster-poster yang sedang film yang sedang now playing sama yang coming soon ya tentunya kan informasi yang tepat untuk muncul di sana adalah poster filmnya ya kan nah tapi di sana yang dimunculkan adalah misalnya uh, peraturan pegawai uh, pengelola bioskop tersebut, ya nah, itu kan kurang tepat. Gitu. Tempat yang seharus, nah, seharusnya tempat itu kan digunakan untuk memajang film-film yang sedang mau playing atau uh, coming soon nantinya. Jadi intinya informasi itu harus tersedia pada ruang atau tempat yang tepat supaya penggunaannya lebih terarah. Nah, kalau tadi ya di bioskop ada peraturan pegawai ya tentu itu ada di ruangan kantornya lebih tepatnya ya, bukan ditantang sederetan dengan poster-poster film. Gitu, contoh. Dan penyampaian informasi menggunakan kata-kata dan arti yang jelas untuk menghindari kemungkinan salah tafsir. Nah ini yang kadang sering terjadi juga nih. Kadang media membuat tagline-nya Bukan main kreatifnya ya, jadi kadang-kadang bisa menimbulkan misleading atau bahkan misinformasi ya. Jadi, dalam penyampaian informasi, usahakan betul kata-kata dan artinya itu jelas. Jadi, apa yang dimaksud dan tujuan yang diinginkan itu benar-benar tercapai. Gitu, nah, ini kan nggak enaknya buat orang yang budaya informasinya kurang baik ya, yang kurang bisa mengolah informasi yang dia dapatkan, kena salah tafsir dikit mungkin dia bisa senggol bacok, nu misalnya, bisa salah persepsi, bisa salah paham pada akhirnya, ya bisa saja terjadi, ya. Tapi mungkin bagi orang yang budaya informasinya baik, ya walaupun salah tafsir, mungkin dia akan telah ah dulu dia baca dulu dong tentunya ya karena kan dia uh, biasanya orang-orang yang budaya informasinya baik itu tidak minim literatur ya nggak males baca lah nah, gitu. jadi udah uh, mis misinformasi kata-kata yang nggak tepat uh, terus orangnya malas membaca nah udah. itu kombinasi yang tepat untuk menghasilkan sesuatu yang buruk ya. <laughs> ya jadi bagi pemberi informasi kita pun juga bisa kan ya sebagai pemberi informasi nah itu gunakanlah kata-kata dan arti yang jelas untuk menghindari kemungkinan salah tafsir jadi ingat ya salah tafsir tuh bisa efeknya beragam karena eh, ilmu dan pengetahuan yang dimiliki oleh setiap orang itu kan berbeda-beda ya nah, disitulah jadi informasi itu harus disampaikan dengan jelas ya. di tempat yang tepat waktunya aktual dan orangnya juga teliti dalam mengolah data ya barulah informasi tersebut bisa membantu si penerima informasi Lalu, manfaat budaya informasi, nah, ya, semenjak dulu sih, sebenarnya perusahaan sudah sadar, ya, betapa pentingnya melakukan transformasi sesuai dengan perkembangan industri dan pasar, ya, bergerak, bertumbuh seiring dengan eh, pergerakan industri dan perkembangan pasar, nah di sini budaya informasi itu jadi satu elemen yang penting dalam perancangan strategi dan pengimplementasian perubahan serta dalam menghadapi krisis dan ancaman industri yang radikal ya sebagaimana di fokus area yang kemarin tuh ya ada strategic alignment visi misi udah jelas semuanya ya tujuan perusahaan sudah dicanangkan sebaik-baiknya ya strategi-strategi sudah selaras semuanya. Nah, tapi dalam kenyataan eksekusinya budaya informasi yang ada di dalam perusahaan tersebut uh, belum dikembangkan dengan baik bagi orang-orang yang terlibat di dalamnya. Jadi, bisa jadi keadaan tersebut menimbulkan tidak idealnya perkembangan perusahaan gitu ya karena di perusahaan kan orangnya beragam banyak dari daerah yang berbeda budaya yang berbeda gitu cara ngomongnya yang berbeda nah itu semua harus di handle oleh perusahaan gimana caranya supaya eh, Budaya informasi yang sangat dibutuhkan di awal ini untuk menyelaraskan semuanya itu terbentuk dengan baik. Ya, Karena Kalau sudah terbentuk dengan baik, semuanya satu suara, sepemahaman semuanya, mau bergerak kayak gimana pun, semuanya pasti akan bersinergi satu sama lain. Tuh. Nah. Dan stakeholder perusahaan dapat mengembangkan rencana tindakan dan mengetahui implikasinya. Apakah tindakan tersebut akan memperburuk atau justru memperbaiki keadaan? Ya, yang nah, bisa disangkut pautkan juga ke risk management ya sebenarnya. Jadi ketika mau mencanangkan sesuatu sudah tahu efeknya seperti apa, ya paling tidak uh, proyeksinya kira-kira akan seperti ini nantinya. Gitu. Jadi mau ada plan A terus seperti yang tadi saya bilang. Nah, kemungkinan akan terjadi gini-gini ini. Gini. Kalau terjadi gini-gini ini, gini, gini, apa yang harus dilakukan untuk menanggulanginya? Nah itu, kalau itu sudah dipikirkan dari awal, apapun rencana yang di akan diterapkan, nah itu biasanya akan berjalan dengan mulus dan itu akan membuat keadaan menjadi lebih baik, bukan memperburuk. Ya, tapi jika uh, Keputusan diambil, tindakan eh, dilaksanakan tanpa kajian yang jelas, tanpa informasi yang tepat sebelumnya. Nah, itu biasanya akan memperburuk keadaan. Oke, nah informasi dan pengetahuan itu harus diperlakukan sebagai aset yang tampak, ya, visible aset. Karena selama ini dianggap sebagai aset yang tidak tampak. Di zaman teknologi sekarang yang udah canggih seperti ini, ya, semua-muanya berbau IT. Nah, IT itu sendiri apa? Teknologi informasi, kan? Jadi semuanya berbau informasi. Informasi sangat mudah kita dapatkan. Informasi eh, tersebar luas dimanapun itu, baik yang relevan dengan kebutuhan kita maupun yang tidak. Ya, nyalain, eh, buka mesin pencari, ketik apa aja pasti kita akan mendapatkan informasi. Nah, informasi eh, sangat mudah kita dokumentasikan di zaman sekarang ini ya. Nah, tinggal tinggal diketik aja, atau tinggal di apa namanya dicorek-corek, nggak perlu tulis lagi di kertas kayak zaman dulu ya mungkin hilang. Gitu. Nah di sini kan bisa kita dokumentasikan dengan baik, semuanya bisa mudah kita cari lagi. Ya idealnya kita bisa mempunyai uh, informasi yang lengkap gitu, dengan mudah. Bisa kita create, bisa kita simpan dengan mudah. Nah, itu harus kita lakukan sebagai aset yang berharga. Ya, jangan sampai informasi-informasi yang walaupun sifatnya hal yang sepele, nah itu jangan dianggap sebagai aset yang tidak tampak. Ya, karena banyak sekali informasi yang berharga yang bisa dimanfaatkan untuk tujuan tertentu. Ya, yang baik tentunya. nggak boleh juga menganggap bahwa infrastruktur teknologi informasi itu akan serta merta memecahkan masalah dalam budaya informasi yang ada ya memang teknologi informasi itu difungsikan sebagai tools yang untuk mengkreat untuk uh, menyampaikan mengkomunikasikan informasi ya karena dia sebagai enabler gitu it itu ya tapi tidak serta merta itu bisa di buat untuk memecahkan masalah budaya informasi karena ya itu tadi kembali ke individu masing-masing secara personal maupun di dalam perusahaan nah kita mungkin berasal dari budaya yang berbeda dari orang lain dari kebiasaan yang berbeda dengan orang lain nah Jadi buatlah perbedaan itu tadi menjadi sebuah sinergi supaya keunggulan kompetitif baik bagi individunya maupun bagi perusahaan itu bisa tampak dan membawa perubahan yang ke arah lebih baik lagi. Nah, dengan memanfaatkan teknologi informasi, nah itu juga bisa membantu untuk memastikan. Bagaimana dan kenapa informasi tersebut digunakan? Ya. Kita, sebagai nah, orang yang melek teknologi, lah di semuanya pasti melek teknologi. Nah, harus eh, bisa memfilter data dan informasi, harus bisa memproses itu semua untuk tujuan penggunaan yang baik bisa capek-capek perusahaan menentukan ada mengarahkan strategic alignment, misalnya. terus value delivery-nya juga ingin pasti kan ada inginnya ada pembeda ya perusahaannya pasti ingin ada nilai tambah yang menjadi diferensiasi dengan pesaing intinya kan supaya karya kita dilirik orang lain itu biasanya ada pembeda dengan yang lain. Nah, jadi manfaatkanlah uh, informasi yang tersebar luas saat ini menggunakan teknologi uh, untuk memastikan uh, oh informasi ini bisa digunakan, oh ini tidak, gitu. Bekerja berpendidikan tinggi akan lebih bisa menyesuaikan diri terhadap sikap-sikap manajerial yang mempengaruhi bagaimana cara informasi dan pengetahuan digunakan. Ya, ini betul, tapi uh, jangan lupakan bumbu-bumbu yang lain. Ya, ini tidak serta-merta bisa uh, seperti ini keadaannya karena. Tidak hanya ditilik dari budaya informasi saja. Kalau dari statement ini, mungkin iya. Secara personal, iya. Karena kan uh, orang yang berpendidikan tinggi biasanya sudah terbiasa menyerap ilmu dan pengetahuan lebih banyak dibanding yang pendidikannya lebih rendah. Nah di situ kan mereka selalu belajar untuk mengolah data, mengolah fakta-fakta yang ada menjadi informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, tapi kalau halnya berkaitan dengan konteks perusahaan, jangan lupakan ada budaya manajemen juga, ada tipe manajemen juga, ya. Kadang mungkin kita bisa sebagai orang yang budaya informasinya baik bisa saja membawa perubahan yang baik bagi perusahaan, tapi kalau kondisi uh, budaya manajemennya atau uh, model manajemen yang diambil tidak tepat, yang seperti mungkin saya pernah bilang ya ada yang top down, ada yang bottom up. Kalau top down itu kan stakeholder-stakeholder uh, atau pimpinannya mau mencanangkan sesuatu, langsung tentukan saja, langsung dikaji sama mereka, bawahnya harus ikutin. Nah, tapi kalau yang bottom up kan sebaliknya, uh, para pimpinan itu akan mendengar dulu dari bawah, kes-kes yang ada, keluhan-keluhan yang ada, atau apapun yang terjadi dari bawah sampai ke atas, barulah uh, mereka bisa menentukan atau menyiapkan kebijakan-kebijakan tertentu ya, nah dari situ udah jelas kan yang bottom up lebih enak ketimbang yang top down. Nah, kalau di sini di statement ini terus ketemu dengan model-model manajemen yang bottom up, oke okay, banget itu. Nah, tapi kalau ketemu yang top down, ya bisa jadi kalau memang sesuai dengan uh, pimpinan-pimpinan, itu akan uh, dipakai. Diapresiasi dan lain sebagainya, tapi kalau misalnya tidak, walaupun kita punya kualitas diri, budaya, informasi yang baik, itu akan terhambat, kan? Nah. Paling tidak, kita punya modalnya dulu. Makanya, untuk ilmu dan pengetahuan itu eh, memang harus dicapai terus setiap saat, memang harus dicari terus setiap saat. Ya, ketika ada kesempatan untuk meraih yang lebih tinggi, raihlah itu. Ya, karena kualitas diri kita Dululah yang paling utama kita naikkan. Nah, baru uh, setelah itu, uh, ketika kita dalam budaya organisasinya seperti apa, itu kan bisa mengikuti belakangan. Paling tidak kita punya modal dulu. Nah, perusahaan yang paling pertama dalam industrinya mengaitkan budaya informasi pada strategi bisnis dan pasarnya akan mendapatkan keunggulan kompetitif dibanding pesaing. Ya, jadi kalau memang perusahaan itu uh, memang punya budaya informasi dan budaya manajemen yang baik sejak awal, nah itu kan akan tercermin dari strategi yang dicanangkan. Nah, strategi yang dicanangkan ini kan tentunya uh, akan sesuai dengan keadaannya sebenarnya karena Dikaji oleh orang-orang yang kompeten, orang-orang yang terbiasa dengan budaya informasi yang baik, ya, bagaimana cara menyikapi data dan fakta di lapangan. Gitu. Jadi, kemungkinan besar akan menciptakan keunggulan kompetitif di situ karena ada value, ya, ada nilai, ada value delivery, ada nilai tambah yang bisa didapatkan oleh perusahaan kalau memang orang-orang di dalamnya seperti itu ya, so jadi eh, budaya informasi pada dasarnya memberikan dampak positif bagi pelakunya baik individu maupun kelompok ya budaya informasi yang baik itu membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan strategis untuk memberikan keunggulan yang lebih baik ya ini kadang-kadang diulang terus sih cuma biar ngelotok jadi Uh, sesimpel, informasi yang tepat menghasilkan keputusan yang tepat. Informasi yang baik menghasilkan keputusan yang baik. Informasi yang salah menghasilkan keputusan yang salah juga. Ya, jadi sesimpel itulah. Nah, kalau budaya informasinya baik secara personal maupun kelompok di dalam perusahaan sudah terbentuk dengan baik, ya kemungkinan besar pengambilan keputusannya juga akan baik dan tepat bagi semua yang ada di dalam perusahaan itu. Ya. Nah, model budaya informasi berdasarkan teori Max Boyce-nya Justin Kin itu ada lima jenis model struktur manajemen informasi yang sangat dipengaruhi oleh budaya informasi perusahaan. Yang pertama adalah teknokratik utopianism. Jadi di sini organisasi secara ketat, detail, dan konsisten mengatur penciptaan, distribusi, dan penggunaan setiap kategori informasi yang ada di perusahaan. Ya, Supaya apa? Lancarnya proses penyebaran informasi. Jadi semua alur informasi sudah disusun sedemikian rupa, prosedur-prosedurnya dibuat dengan sedetil mungkin standar-standarnya ditetapkan ya yang harus dipatuhi oleh setiap individu yang ada di dalam perusahaan tersebut menggunakan beragam perangkat teknologi informasi dan komunikasi ya ini budaya yang baik ya memang cuma kadang bagi orang-orang tertentu ini akan membatasi kreativitas ya tapi ya kembali lagi nanti ke pribadinya masing-masing enaknya adalah di sini sudah terarah semuanya sudah jelas ada standar prosedurnya ada alur informasinya harus seperti apa itu semuanya sudah diatur ya ini efeknya bisa positif soalnya. Nah, yang kedua anarki. Nah, kalau ini sebaliknya, jadi perusahaan tidak uh, sama sekali nggak punya kebijakan atau prosedur yang berkaitan dengan manajemen informasi. Setiap individu yang ada di dalam perusahaan itu diberikan keleluasaan dan kewajiban untuk mengurus kebutuhan informasinya masing-masing. Jadi dilakukan dengan caranya sendiri sesuai peran, tugas dan tanggung jawabnya di dalam perusahaan. Ya. Uh, Model ini sih nggak cocok untuk semua ya, untuk nggak, belum tentu cocok untuk semua perusahaan. Kalau yang mengedepankan kreativitas, mengeluarkan kreativitas tingkat tinggi, mungkin yang anarki ini lebih cocok. Ya, tapi yang memang lingkungan birokrat kayaknya nggak bisa seperti ini. Ya, semua harus tertata dengan rapi, harus ada kebijakan dan prosedur. Nah, kalau ini kan Orang memproses informasinya dengan caranya sendiri, lalu mem, uh, menyampaikannya dengan cara sendiri. Juga, tidak ada aturan yang pasti; di sini tidak ada aturan yang jelas dan prosedur yang harus diikuti. Gitu. Ya. Ini efeknya bisa jelek uh, bagi perusahaan tertentu, kalau yang anarki. Yang ketiga, feudalism. Nah, ini tata kelola manajemen informasi dipegang atau dimonopoli oleh satu atau beberapa unit organisasi. Ya, jadi si unit inilah nanti yang menentukan model, kategori, dan standar informasi yang perlu dikelola oleh perusahaan dan unit inilah nanti yang akan menyediakan itu untuk seluruh individu yang ada di dalam perusahaan. Ya. Kalau di tangan yang tepat, misalnya di bawah unit uh, human capital misalnya ya human capital atau HR kalau dulu ya human resource management uh, development department HRD lah. Kan. Nah ini bisa saja uh, berada di tangan yang tepat kalau seperti itu. Nah masalahnya kan manajemen perusahaan itu kan beda-beda ya yang jadi masalah adalah ketika ini dimonopoli oleh bagian yang tidak tepat, nah itu biasanya keputusannya akan menjadi tidak tepat juga. Ya kalau human resource tentu saja kebutuhannya untuk demi kepentingan ini kan, demi kepentingan semua individu yang ada di perusahaan, ya. Kalau perusahaan lain kemungkinan akan kalau di bagian lain yang memonopoli itu kemungkinan akan uh, kurang tepat dalam menentukan kebijakan atau standar-standar uh, yang ditetapkan. Gitu. Lalu ada dictatorship nah, di sini para pimpinan perusahaan atau dewan direksi sebagai pihak yang memutuskan dan mengontrol keberadaan informasi di perusahaan. Nah, mereka ini yang akan menentukan jenis informasi yang dibutuhkan, siapa yang dapat memperoleh dan akses, hingga struktur kontrol dan pelaporan manajemen. Kalau ini agak bahaya, ya, diktatorship shift terus ditambah yang teknokratik, utopianism, Nah, sudah, sudah, jadinya akan memberikan efek negatif. Informasinya oke, diatur, tapi... Kemungkinan dimanipulasinya juga besar kalau di sini, ya. lihat aja kan diatur siapa yang dapat memperoleh dan mengaksesnya, jenis informasi. Ya mungkin kita lihat eh, ke negara yang mencanangkan paham apa namanya? Jadi beberapa saya tuh Korea Utara sama Cina ya komunisme gitu rata-rata pemimpinnya diktator kan. Nah, diktatorship ini juga bisa terjadi di budaya manajemen yang top down ya. Jadi pimpinannya inilah yang uh, menentukan keputusan kebijakan tanpa melihat ke bawah. Inginnya semua. Uh, melaksanakan apa yang mereka sudah putuskan. Gitu. Atau bahkan di sini, di budaya informasinya malah bisa jadi informasinya dimanipulasi. Nah, itu bahaya. Ya. Federalism. Ya, dipandang sebagai sistem yang cukup demokratis. Karena pihak-pihak yang betul-betul berkepentingan di sini bisa saja mengadakan konsensus bersama tentang tata kelola informasi di perusahaan ya jadi ini lebih fair ini cara yang lebih fair uh, sampai dibentuk mungkin satuan unit khusus atau dewan-dewan tertentu yang mewakili uh, suara dari semua pihak yang ada di dalam perusahaan ya tentunya ini uh, bisa dianggap sebagai budaya informasi yang sejalan dengan budaya yang benar -benar baik juga bentar ya. Bentar, ya, ini baterai saya lowbat sebentar. mati nanti. Nah. Nah. Kesalahan yang sering dilakukan sama manajemen itu adalah langsung membentuk struktur unit teknologi informasi serta mekanismenya tanpa memperhatikan tingkat kematangan budaya informasi di perusahaan. Ya. Implementasi teknologi informasi sudah dilakukan secara besar-besaran. Hardware dan softwarenya sudah dipasangkan dengan model yang kekinian, yang terbaru, yang generasi terbaru, dan sekompleks itu sistemnya. Nah, tapi masalahnya adalah di brainware-nya, kan? si usernya. Nah, kisaranya ini kan tentunya uh, harus uh, belajar tidak semua orang dapat menyerap informasi yang sama dalam satu waktu yang sama juga ya makanya terkadang dibutuhkan pelatihan ketika dicanangkan sistem yang baru atau penerapan teknologi yang baru biasanya disertai dengan pelatihan gitu nah, jadi harus uh, diperhatikan juga di situ nggak bisa kita menerapkan uh, caranya begini begitu mekanisme begini begitu harus pastikan juga semua user yang uh, terlibat dalam penggunaan sistem tersebut mampu menggunakannya, ya karena tantangannya itu tadi budaya informasi yang berbeda-beda. Pada kenyataan tidak semua perusahaan telah mengerti dan memahami fungsi strategis dari informasi di era globalisasi saat ini. Kembali ke yang tadi, informasi sebagai aset yang terlihat atau tidak terlihat. gitu. Tinggal dianggapnya gimana nih informasi bagi perusahaan. Padahal informasi itu kan balik lagi ya, sangat dibutuhkan untuk segala proses yang terjadi di dalamnya, terutama untuk proses pengambilan keputusan. Informasi ini juga yang menjadi uh, benchmark ketika dilakukan performance measurement yang ada di fokus area yang kelima ya, di mana kita bisa uh, menilai uh, penerapan teknologi informasi yang baru ini bisa membuat dampak yang baik atau buruk. Nah, parameternya dari mana? angka-angkanya dari mana, benchmarknya apa, toolsnya apa yang dilakukan, yang di ah, yang diterapkan di sana. Nah, itu kan informasinya harus jelas dan kompleks supaya bisa menghasilkan sebuah evaluasi yang menyeluruh juga. Gitu. Nah, kadang ada kasus di mana cuma segelintir individu aja yang paham betul akan makna informasi dan gimana cara memanfaatkannya untuk uh, meningkatkan kinerja perusahaan secara signifikan. Tapi yang bersangkutan ini kesulitan untuk uh, meyakinkan atau mentransformasikannya ke mitra kerjanya yang lain. Ada orang seperti itu, makanya dibutuhkan uh, mungkin uh, penyelarasan oleh yang dibawahi oleh perusahaan langsung atau memanfaatkan uh, pihak eksternal untuk diadakan pemantapan atau pelatihan seperti itu, ya. Karena ada juga yang perusahaan mayoritas manajemen yang ada di dalamnya dan karyawannya itu udah niat banget nih mau mempelajari slope blok informasi, intinya sudah mau merubah, sudah mau merubah budaya informasinya, ya mau mempelajari teknologi yang ada. Tapi uh, mereka yang paham, mereka yang uh, sudah expert di situ, nggak mau membagi ilmunya kepada yang membutuhkan. Nah, ini juga jadi tantangan soalnya. ya Karena ada aja orang yang seperti itu. Karena ada aja pihak yang seperti itu. ya Entah mungkin punya uh, rencana tertentu atau tujuan tertentu, ya kita nggak tahu juga ya. Nah, yang lagi-lagi dibutuhkan, eh, ditengahi oleh perusahaan atau eh, melewati eh, pemantapan oleh pihak eksternal, seperti itu, nah, jadi eh, perbaikan budaya informasi secara menyeluruh sangat diperlukan supaya setiap individu yang ada di dalam perusahaan punya pemahaman yang dalam akan pentingnya pemanfaatan informasi dan pengetahuan demi kemajuan bersama. Ya, pertama kita mulai dulu dari diri kita sendiri. Informasi itu berharga. Ya, informasi itu adalah aset yang terlihat, yang sangat penting sekali Uh, untuk proses pengambilan keputusan atau bagaimana kita melangkah ke depannya nanti ya, kita harus berusaha betul mengolah data-data dan fakta-fakta yang ada memfiltrasi uh, memfilter informasi-informasi uh, yang kita dapatkan untuk tujuan yang baik, untuk pengembangan diri, nah kalau uh, budaya seperti itu sudah tumbuh di diri kita Ya, biasanya akan dibawa juga ke dalam budaya perusahaan. Nah, biasanya kalau budaya perusahaannya sudah berkembang seperti itu, ya, dijamin perusahaannya juga akan ikut berkembang secara keseluruhan dan membawa benefit bagi semua individu yang terlibat di dalam perusahaan itu. Hmm. Oke. Okay. udah itu saja untuk hari ini tentang budaya informasi ada yang mau sharing mungkin tentang budaya informasi atau budaya manajemen yang baik ataupun tidak baik di tempat yang sedang di tempat kalian bekerja saat ini orangnya segini aja ya berarti ya. Fajar Nur Sidik nggak ada, Jalu Arya nggak ada, Muhammad Azam nggak ada, Ikrom juga nggak ada. Yang ingin ditanyakan atau ditambahkan. Ingatkan kembali terkait tugas ya. Banyak sekali ini yang belum mengumpulkan. Uh, kita kasih lihat dulu. baru Putri Dea, Andrian, sama Hikmal Ramlan belum, Nahda belum, Fajar, Azam, Widuri, Jalu, Nurul, Delia, Ikram Itu belum semua ya Dan sedangkan Terakhir adalah hari ini Nah, kan sudah saya bilang ya. Terakhir adalah hari ini jam 23.59. Jadi mohon, nah, semuanya udah jelas di sini untuk tugas tersebut. Mohon dikerjakan. Uh, maaf Pak, atas nama Nahda, kayaknya udah ngirim juga deh Pak. Nih, barusan saya refresh, baru tiga orang. Saya saya udah Pak. Dari kemarin sih, Pak, dari sebelum tanggal hari ini saya tanggal ini ya. Coba dikirim orang. Coba ini baru Putri Andrian sama Hikmah. Yang lain belum soalnya. Baru Widuri belum submit. Kalau nggak salah e-learningnya terkendala ya kemarin. Coba nanti di uh, upload ulang ya malam ini. Ini nggak masalah kok hari ini. ya Iya, <tuh> hikmah, hikmah sudah. Aman <tuh> kok. Oh, oh, oh. Oke, jadi nanti bagi yang nanti dicek lagi ya. Silakan di submit ulang. Karena disini terpantau belum, ya. Kalau di saya, bagi yang belum, jadi pastikan lagi saja. Oke, okay. jadi ini reminder terakhir karena memang terakhir adalah jam nanti. Oke, okay. ini untuk nilai tugas kalian, soalnya lalu untuk UTS gimana. Nah, itu uh, nanti akan saya taruh di. Nah. Nah. akan saya taruh di bagian review ya nanti di situ akan saya jelaskan kalau kebiasaan saya kan um, saya kasih soalnya <laughs> saya langsung kasih soalnya seminggu sebelum Uh, seminggu sebelum paling 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 cepet, tuh ya seminggu sebelum ujiannya lah. Uh, Coba nanti akan saya sampaikan di situ. Ini kan masih dua minggu lagi nih, uh, supaya kalian bisa belajar tentang apa. Ini juga sama mirip kayak yang uh, untuk UTS nanti itu saya kasih clue-nya ya. Itu mirip kayak yang tugas ini nih. Sama tentang fokus area tata kelola, cuma nanti beda perusahaannya. Nanti akan saya siapkan dulu. Kalau yang kemarin itu PT Papros ya. Nah, kalau yang ini nanti OJK, nanti akan saya jelaskan dan siapkan bahannya di e-learning, ya. Di sini ada yang mau bertanya dulu. atau awan. Ya udah, kalau gitu saya tutup aja kali ya pertemuan malam ini nanti tolong dipastikan lagi soal submit uh, tugasnya di learning pastikan sudah tersubmit di situ statusnya ya silakan bertanya ke saya berasandainya uh, itu merasa sudah submit tapi belum disubmit tapi ya pastikan juga disampaikan di dengan buktinya ya. Bukti bahwa sudah upload gitu. Tapi mudah-mudahan bukti, bukti sudah upload tanggal sekian, jam sekian itu harus terlihat semua. Ya tapi ya mudah-mudahan dicek lagi. Nah, setelah ini dipastikan betul sudah tersubmit. Karena... Sampai lima menit yang lalu tadi itu masih tiga orang. Ya, oke okay, kalau gitu saya tutup dulu kali ya untuk pertemuan hari ini budaya manajemen informasi. Ya, oke. Okay. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Terima kasih bagi yang sudah hadir pada malam hari ini. Ya, tetap semangat, jaga kesehatan selalu. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.